Wa maqali inna rahmatan ladoni inna kalima fi ma Allah. Rabbana qali inna rahmatan ummati ummati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan ummati fi inna kalima fi ma Allah. Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. La qali inna rahmatan Makkah Madinah wa maqali inna rahmatan Baghdad wa ya jibril ilmu lil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan mereaksi sebuah video dari seorang ulama besar, seorang ulama yang fenomenal di tahun 2024 ini. Hampir saja beliau ini menjadi seorang waliullah. Kenapa bisa saya katakan hampir saja menjadi seorang waliullah? karena beliau ini sangat luar biasa keistimewaan dan kemampuannya terutama dalam berbahasa. Beliau ini menguasai bahasa Suryani katanya. Dan beliau juga sudah mengarang begitu banyak kitab, bahkan beliau ceritakan kitabnya itu sampai 500 kitab katanya. Luar biasa kan? Mudah-mudahan karangan Abdi Bahasa Suryani 500 kitab Insya Allah sekedap di, disebar Indonesia Asia dan dunia Alhamdulillah jarang-jarang ada ulama di akhir zaman ini bisa mengkarang kitab sebanyak 500 kitab Wah oh, luar biasa salah satu kitabnya yaitu kitab Samawi langsung saja kita simak dan dengarkan videonya karena sebenarnya saya sudah nonton jadi lumayan mengundang tawa juga gitu menonton ceramah dan tausiahnya Mama Gupron ini langsung saja kita saksikan jelaskannya wa maqali inna rahmatan ladoni inna kalima ma Allah Rabbana qali inna rahmatan ummati ummati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqali inna rahmatan ummati fi inna kalima ma Allah <laughs> Ruhmanakolinna rahmatan lil alamin. Pakai bahasa apa sih? Nanti sesat lagi. <laughs> Wah, ngaji kok unik cakpo. Oke, teman-teman sudah kita tonton, sudah kita dengarkan tausiah atau ceramahnya dari Mama Gupron dengan bahasa Suryaninya. Aduh, bahasa Suryani, bahasa Suryana, bahasa Suryono ini. Jadi apapun ujung katanya, ujung kalimahnya, jadi diawali dengan wamakoli wamakoli Wa inna rahmatan Jibril, wa inna rahmatan umati umati ya Rasulullah fil alamina inna kahamidum majid. Jadi apapun nanti yang akan dijelaskan, apapun nanti yang akan diucapkan berikutnya, pasti diawali dengan wa wamakoli wa inna rahmatan. Terus ada lagi firman Allah. Firma Allah itu selalu ada. Oke lanjut. Video berikutnya ini Mama Gupron akan mengesolatkan malaikat maut. Kenapa saya bisa mengatakan mau mensolatkan malaikat maut? Karena diawali dengan usoli. Usoli itu adalah saya niat sholat. Nah, saya niat sholat nih. Usoli kita pun mau sholat zuhur. Misalnya usholi fardal zuhri. Nah ini pun diawali dengan usholi. Lalu kesananya ada kata malaikat maut. Jadi saya berasumsi atau menafsirkan. Atau mengartikan usholi yang diucapkan oleh Mama Gopron. Ini dia mau sholatkan malaikat maut. Kok bisa? Malaikat maut mati duluan. Nanti siapa yang nyambut nyawa? orang yang masih hidup gitu. Usoli, Dan dengarkan nih, dengarkan. Nah, Nusoli Farroqoyinna rahmatan ya malaikat maut alhal <tik> Allah ketir. Oke okay, teman-teman. Jadi apapun kalimat terakhirnya, kata-kata terakhirnya pasti awal atau tengahnya itu wa makoli, wa makoli, wa makoli malaikat maut tapi ini diawali dengan usoli. Usoli, saya niat. salat saya niat, salat Berarti kan mau mensolatkan malaikat maut ini. Kenapa? Usoli ala hadhil jinajati. Usoli ala hazal mayiti. Usoli ala hazal mayiti. Tuh, usoli. Nah, ini pun sama. <laughs> Aduh, Oke. Okay. Katanya ini kitab Suryani, apa bahasa Suryani, cuma Mama satu-satunya yang bisa berbahasa Suryani, orang lain tidak. Bahwasanya tidak ada satupun yang bisa atau ahli bahasa Suryani. Sudah ditelusuri, sudah mencari tahu, tetapi hanya satu di dunia pada saat ini, yakni Abuya Mama Gufron Al-Bantani <kannya> maka li Fayla inna kalima kita fa'alayyakum Fakali alai inna kalima umati fi inna kalima fi ilma La syiri inna kalima Mekah Madinah La kali inna rahmatan ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka <kannya> li inna rahmatan sahabat Syedina li Umar Usman Abu Bakar La kali inna kalima fi ilma Subhanallah Maka li inna rahmatan Indonesia Ma fa inna rahmatan Wa maka li inna rahmatan Islam Indonesia maha asyidi inna Naam, kali mafin Allah nam fakal inna Indonesia. kali Indonesia makali inna rahmatan kitab makali inna rahmatan Quran fa di inna kali Indonesia fa fakal inna asyidi anna kali mafin Allah alhumma kali inna lama umati fi inna kali mafin Allah keprok itu sebenarnya kalau saya perhatikan gitu ini agak nyerempet-nyerempet bahasa Arab. Kenapa ada nyerempet-nyerempet bahasa Arab? Jadi ketika dia mengatakan, mengucapkan wa makoli rahmatan, wa makoli inna rahmatan. Nah rahmat itu kan bahasa Arab. Rahmat artinya kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah. Rahmatan, umati, ya Rasulullah, Jibril, terus lil alamin. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Bukan bahasa Suryani, jadi intinya ngawur. Kenapa saya tergelitik ingin mereaksi Mama Gupron ini? Karena ini pengaruhnya luar biasa, guys. Banyak mengikutnya. Jadi, kalau dibiarkan, kalau orang seperti ini tidak ada yang mereaksi, tidak ada yang membantah, akan semakin liar dan dianggapnya orang ini benar. Lalu, ketika kesalahan dibiarkan, kengawuran dibiarkan. Nanti, orang awam akan bingung: yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana. Nanti, yang benar dikata salah, yang salah dikata benar. Oke, teman-teman, sepertinya ini saja dulu yang akan saya tampilkan terkait reaksi saya kepada Mama Gupron nanti akan saya reaksi video-video berikutnya video-video Mama Gupron yang lainnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh